Halo Sobat Oto, lagi cari mobil SUV yang mewah fiturnya dan juga diskon puluhan juta? Waduh, di sini lagi ada diskon gede banget plus voucher belanja. Nah, kira-kira promonya apa aja ya di sini selain itu? Kita langsung tanya aja sama Kak Sinta. Halo. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di sini katanya diskonnya lagi gede banget ya Kak? Banget-banget. Banget-banget gede dan juga ngabisin stok ya. Betul. Dan kabarnya nih, di unit sebelah kita ini nih, ini diskonnya paling gede. Paling gede? Waduh, paling gedenya tuh berapa sih? 40 jutaan aja. 40 jutaan? Waduh, terus bisa ditambahin lagi dengan yang lain ya? Masih dong. Masih banyak iya. Ya pokoknya ya. Ada betul. Voucher belanja ya? Ada, kebetulan untuk pembelian di bulan Oktober ini ada tambahan untuk voucher belanja sebesar 3 jutaan. Waduh, nggak tanggung-tanggung ya, iya. 3 juta. Nah, selain itu bunga 0%-nya juga ada ya? Ada. DP minim, angsuran ringan ada? Ada. Ada, lengkap banget di sini. Nah, jadi untuk Sobat Oto nih yang mau tanya-tanya lebih detailnya ya, langsung aja hubungi Kak Sinta di nomor handphone ya. Cinta di 082-111-408-138. Oke, mau datang ke sini juga boleh ya? Boleh. Alamatnya di? Di Jalan Jati Makmur nomor 3, Pondok Gede, Bekasi. Oke, nah Kak, kalau di SBAM Pondok Gede ini, ya. Dia meng-cover areanya mana aja sih? Kita Jabodetabek. Jabodetabek ya? Jadi untuk yang kisaran Pondok Gede dan sekitarnya, Jabodetabek lah ya. Pokoknya langsung aja tanya-tanya ke Kak Sinta ini. Boleh. Nah, di sini juga aku lihat showroomnya gede banget ya. Betul. Gede banget. Jadi di sini nggak cuman melayani penjualan, tapi ada servisnya juga. Betul. Spare part ada? Ada juga. Ada juga. Bahkan nih, stok unitnya ada di dalam. Di gudangnya juga ada ya. Betul, ada. Mantap banget. Berarti nggak inden-inden, semua ready ya? Ready. Ready banget. Gitu. Oke, kita langsung fokus aja ke sebelah kita nih, yang diskonnya paling gede ya. Betul. Grand Vitara. Untuk OTR-nya memang sekarang berapa, Kak? OTR-nya kita ada di 350 jutaan aja. 350 jutaan? Iya. Itu untuk yang fitur yang apa? Yang paling tertinggi, GX. Yang paling tertinggi ya? Yes. Waduh, yang GX 350. Dengan fitur sekomplit ini ya, semewah ini, nanti kalau misalnya mau tahu fiturnya ada apa aja, nanti kita bahas di akhir ya. Boleh. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk DP-nya nih. Kalau DP-nya dia ada DP-DP ringan nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ada, ya. DP dikasih berapa nih untuk Grand DP Vitara? DP Vitara mulai DP di 20 jutaan aja. 20 juta? Iya. Angsurannya? Angsuran di 6 jutaan. 6 juta ya? Yes. Itu tenornya berapa tahun kira-kira? Tenornya kita dari sampai 5 tahun sampai 8 tahun bisa. Waduh, panjang berarti ya? Panjang. 1 sampai 8 tahun ya? Iya, betul. Waduh. Nah, itu kan untuk yang DP-DP minim ya? Betul. Kalau yang auto approve-nya nih, misalnya Sobat Oto mau yang nggak pakai ribet-ribet persyaratannya gitu, itu ada? Ada dong. DP-nya? DP-nya mulai di 100 jutaan. 100 juta aja ya? Dengan angsurannya berapa tuh kira-kira? Di 3 jutaan. 3 jutaan ya? Oke, tenornya berapa lama tuh? Tenornya di 5 tahun sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun bisa juga ya. Kalau untuk tenor apa angsuran atau tenor sebenarnya fleksibel ya, Kak ya? Fleksibel, tergantung. Bisa di request juga. Misalnya Mbak, aku mau yang angsurannya 2 jutaan atau 3 jutaan bisa. Nanti tinggal dipilih aja DP-nya berapa ya. Betul. Pokoknya bisa didiskusikan lagi. Nah, ya. Itu dia. Kalau misalnya mau yang enggak mau nyicil, langsung 2 kali bayar aja bisa? Bisa. Kami menyediakan untuk cash bertahap. Cash bertahap ya. Oke, jadi 2 kali bayar itu bunga 0% juga sama? 0%, paling kena biaya admin ya. Oke, ada biaya-biaya admin gak apa-apa lah ya. Betul. Oke. Tapi itu udah ada asuransinya juga? Sudah ada asuransi. Sudah dilengkapi dengan asuransinya juga, oke. Nah, tadi kan Kak Sinta bilang, katanya tenor panjang hingga 8 tahun. Kalau yang 1 tahun nih, biar bunganya dapat 0%, itu gimana tuh? Ada dong, jadi kami ada program untuk bunga 0% khusus tenor 6 bulan sampai 1 tahun. Waduh, ya. Mantap ya. Berarti untuk pastinya dikasih harga spesial ya. Spesial rate lah pokoknya kalau untuk yang bunga 0% ini juga ya. Iya. Oke. Nah, benefitnya nih apa aja nih yang didapat untuk Sobat Oto kalau ambil unit di sini sama Kak Sinta? Benefitnya bisa dapat untuk cashback besar, terus untuk jasa servisnya sudah free untuk mobil Vitara itu sampai 50.000 km atau 30 bulan. Nah, itu dia. Atau misalnya nih, kan ini yang Grand Vitara kan hybrid ya? Ya. Untuk baterainya juga digaransikan ya? Garansi. Sampai 8 tahun. 8 tahun, ya. Oke. Nah, kalau untuk yang mau trade-in nih Kak Sinta, gimana nih? Bisa, semua produk untuk trade-in bisa. Bisa ya? Kasih harga terbaik pokoknya ya untuk trade-in. Nah, untuk Sobat Oto nih yang mau tahu fitur kelengkapan dari mobil ini, jangan kemana-mana karena kita akan bahas mobil ini
sampai tuntas. Grand Vitara, untuk yang di sini Grand Vitara di varian yang GX two-tone color ya. Kita lihat di bagian depannya ya, tampak depannya ini grillnya nuansa dari warna black piano dan ada chrome-nya. Tak lupa juga ada logo Suzuki-nya di sini. Dan untuk headlamp-nya ini sudah LED DRL ya. Terus untuk fog lamp-nya juga sudah LED. Untuk ground clearance-nya dia tinggi 210. Jadi kalau misalkan yang melewati berbagai medan itu udah oke banget. Nah, kalau dilihat dari tampilan sampingnya nih, di sini ada overfender-nya ya, yang melambangkan dia crossover banget nih Sobat Oto. Untuk velg-nya dia dual tone menggunakan ring 17 ya. Keren banget nih. Nah, untuk di bagian sampingnya, tampilan atas di sini ada roof rail-nya nih. Jadi, kalau misalnya mau berpetualang ini enak banget nih. Jadi lebih keren lagi. Terus untuk spionnya dia sudah retractable dan ada kamera 360-nya di bawah sini. Jadi untuk pandangan kanan, kiri, depan, belakang itu terlihat semua jelas. Nah, untuk handle-nya dia sewarna dengan bodi ya. Oke. Sekarang kita ke bagian belakangnya dulu aja kali ya. Yuk. Nah, di tampilan paling belakang nih ya, antenanya sudah shark fin. Kemudian ada spoiler-nya, stop lamp-nya. Kemudian kacanya juga sudah dilengkapi dengan defogger-nya, ada wiper belakangnya. Nah, kemudian untuk lampunya, dia modelnya memanjang ya, dari sisi kanan ke sisi kirinya. Kemudian ada emblem Grand Vitara-nya di tengah-tengahnya, ini besar sekali. Terus di sini sudah dilengkapi juga untuk lampu sein, lampu mundur, dan ada dua titik sensor parkirnya di sini. Kemudian satu nih yang gak ketinggalan, lambang hybridnya nih, emblem hybridnya ada di bagian belakangnya seperti ini. Nah, sebelum masuk ke dalam, aku mau infoin dulu untuk kuncinya nih. Kuncinya seperti ini ya, dilengkapi dengan tombol lock dan unlocknya. Kemudian untuk logo hybridnya nih warna biru ya untuk dikuncinya, dan ada lambang Suzuki-nya juga. Sekarang kita coba masuk ke dalam kali ya, buka dulu. Mau lihat bagasinya nih, seberapa besar sih untuk bagasinya? Wah, bagasinya cukup lega dan cukup besar banget ya. Di sini adalah untuk ban serepnya ya. Ban serep, kemudian ini bagasinya cukup luas. Ini ada penyekatnya ya, tapi kalau misalkan yang kalian mau lebih lega lagi, ini bisa dicopot kok. Gitu, bisa dicopot, ditaruh sini biar nggak kelihatan barang bawaannya. Sekarang kita ke depan aja kali ya. Untuk mesinnya, dia berkapasitas 1500cc dan menggunakan engine tipe K15C. 4 silinder dengan tenaga 6000 RPM dan torsi 136 Nm. Nah, kita lihat di tampilan dalamnya ya. Di interiornya ini, dia lebih ke dominasi warna hitam. Untuk dashboardnya, dia kombinasi antara hard plastik dengan kulit ya, dengan aksen jahitan hitam juga yang membuat tampilannya semakin manis gitu. Terus untuk head unitnya dia besar ya, 9 inch. Kemudian untuk AC-nya sudah digital dan di sini ada USB dan wireless chargingnya nih. Untuk roda kemudinya dia sudah dilengkapi dengan cruise control, dan untuk pengaturannya setirnya sini sudah teleskopik dan tilt steering ya. Untuk di Grand Vitara ini juga dilengkapi dengan head-up display-nya ya, jadi memudahkan kalian untuk melihat kecepatan atau speedometer yang ada di tampilan MID ini. Nah, di sini untuk sunroof-nya itu gede banget dan cukup menggunakan satu tombol aja nih, kayak gini bukanya. Nah, gede banget kan, bisa terbuka sampai belakang. Untuk joknya dia juga sudah berbahan kulit dan ada aksen jahitan putih ya di sini. Kemudian di sini sudah ada armrest-nya. Ada ruang penyimpanan juga di sini. Kemudian ada dua cup holder ya. Di sini untuk pengeremannya dia masih pakai tuas ya. Nah, untuk sun visor-nya di sini ada kaca tersembunyi dan lampunya. Jadi, kalau misalnya kalian lagi make up bisa dibantu dengan lampunya gitu. Nggak cuma di pengendara aja ya, tapi untuk sebelahnya juga dilengkapi dengan kaca yang sudah dilengkapi dengan lampunya.
Kemudian di sini ada ruang penyimpanan untuk kacamata nih, ya. Oke. Nah, di sini ada lampu. Nah, untuk di bagian belakangnya seperti ini ya. Cukup nyaman dan luas banget. Dengan aku tinggi 160 cm, itu bagian headroom-nya, lihat. Masih ada 9 jari. Nah, untuk legroom-nya, ini kursi depannya sudah saya pentokin ke belakang ya. Nah, ini masih berjarak 10 jari ini dari sini. Nah, di sini juga ada AC-nya ya. Terdapat AC dan port charging-nya. Jadi nggak rebutan sama yang di depan ya. Ada ruang penyimpanan juga di sebelah sini. Kemudian, nah di sini juga dilengkapi dengan armrest-nya dengan dua cup holder ya. Dan untuk headrest-nya, dia bisa di-adjust ya sesuai dengan tinggi badan kalian ya. Di sini ada tiga ya, yang tengahnya ada, yang samping kanan kirinya juga ada gitu. Nah, di sini juga ada esofik ya. Kalau misalnya kalian punya baby bisa taruh car seat-nya di sini. Wah, gimana tuh? Udah komplit banget kan fitur dari Grand Vitara ini dan diskonnya juga gede banget. Selain dari Grand Vitara ini nih, di sini ada mobil apa lagi yang ready unitnya dan juga pastinya promonya nggak kalah menarik ya. Kebetulan untuk Suzuki itu ada mobil keluarga seperti XL7, okay. R3, ya. Nah itu DP-nya sama di 10 jutaan aja. 10 jutaan aja, oke. Terus untuk Espresso juga di DP 10 jutaan. Untuk yang mau ya niaga, mobil komersil di mobil carry pickup, DP-nya hanya 5 jutaan aja. Waduh, lengkap banget pokoknya ya di sini. Mau mobil komersil, mau mobil keluarga, ada semua di sini. Betul. Kalau yang mau ambil mobil lebih dari satu nih, yang fit untuk kantor atau usahanya, itu gimana? Bisa banget. Kasih diskon lebih spesial lagi ya? Pasti dong. Pastinya. Nah, kalau yang mau test drive nih, boleh. Coba mobilnya, boleh. Boleh. Nanti hubungin Sinta, nanti Sinta tinggal telepon untuk janjian untuk di rumah atau di kantor. Oke, pokoknya fleksibel banget ya. Iya. Jadi langsung aja hubungi Kak Sinta di nomor handphonenya. Di 082-314-08138. Oke, jangan lupa juga untuk di screenshot videonya, kirim ke Kak Sinta supaya dapat promo yang tadi udah kita bahas ya. Cari promo harga mobil murah di Auto Shopper aja.